Oke, ini sudah sampai rumah. Ini buah tin yang tadi sudah saya beli dari supermarket. Siap untuk direview. Cek juga manfaat buah tin ya. Banyak banget, coba kalian cek di Google. Banyak banget manfaatnya ya. Oke, kita lanjut mau review ya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini ya. Di video kali ini salah, buah tin ini harganya lumayan mahal ya. Biasanya saya lihat itu sekitar 30 dolaran lebih itu isi 4 tin ini. Lumayan mahal, tapi kebetulan kemarin pas ada diskon $29.90 dapat 2 ini dalamnya pada dikit manis banget nih. Aku kurang tahu ini sebenarnya perlu dikupas apa enggak kulitnya ya, tapi tekstur kulitnya lumayan agak-agak kasar. Terus ada banyak bijinya bagian dalamnya seperti ini, banyak bijinya ya. Ini sudah kelewat matang, manis. Bijinya, tapi ini bijinya kecil-kecil dan lebih mudah untuk dikunyah atau dimakan daripada buah jambu apa itu, jambu biji itu ya. Besar ini ya, tapi masih bisa dimakan sih.
seperti ini ya bentuknya. Ini ada ujungnya gini. Mirip apa ya? Menurut mirip bawang bombay. Betul enggak? Mirip ya, mirip bawang bombay. Tapi ini buah tin namanya. Kalau di Hong Kong, kalau bahasa Hong Kong namanya Mofako, kalau nggak salah ya Mofako ya. Lumayan mahal banget ini. Coba aku buka ya. Begini isinya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Aku kurang tahu ini perlu dikupas apa enggak, tapi ini aku makannya enggak tak kupas. Maaf. Manfaat buah tin ini salah satunya untuk menurunkan berat badan, mencegah penyakit jantung, mencegah hipertensi, menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker payudara juga, dan lain-lainnya ya. Banyak banget manfaatnya. Kayaknya 4 buah habis nih kayaknya. Dalamnya teksturnya lembut, tapi ada krenyes-krenyes bijinya itu saat dimakan.